Kata-kata Kiai Haji Said Akil Siroj, tokoh ulama NU. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA lahir 3 Juli 1953 di Cirebon, Jawa Barat. Adalah mantan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2010-2022 yang saat ini menjabat sebagai mustasyar penasehat pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2026. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian. Adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Maka tak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhoan manusia dan fokus saja pada ridho Allah, insya Allah. Terima kasih sudah menonton channel ini ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.